Assalamualaikum dan selamat malam. So korang tengok yang video tadi. Sorry lah saja buat tak ada suara. So aku nak beritahu sikit. Video di hari ni aku akan menceritakan berkenaan blasting. So blasting ni apa kegunaan dia? Kegunaan blasting ni adalah untuk buang kala, untuk buang karat dan lain-lain. So kenapa tak pakai grinder je buang karat? Pakai brush kan. Okey, untuk brush tak korek sampai ke dalam untuk buang karat. Tapi blasting korek sampai ke dalam. So berapa lama blasting ni? Selepas kita blasting berapa lama dia boleh tahan? Okey, untuk blasting dia tahan selama 3 hingga 4 jam. Sekiranya lebih daripada 3 hingga 4 jam, karat tu akan naik balik. Okey. So aku nak tunjuk kat korang, ini adalah fork yang belum di blasting, baru siap buang warna. Ni. So kegunaan blasting ni untuk buang karat, untuk korek apa, untuk buang warna. Tapi kalau pakai kompresor kecil macam aku, tak sesuai lah untuk buang warna. So kita orang buang warna pakai pear remover. Boleh beli dekat Shopee Shop aku pear remover. InsyaAllah lepas PKP aku restock. So selepas kita blasting ni jadi warna macam ni. So kalau kau tengok video tadi tu, so kau dengar bunyi Shopee tadi, tu orang order lah tu. So ni antara barang-barang yang dah kita orang buang warna. So kita orang blasting. So dia jadi macam ni lah. So lepas ni kita orang akan masuk proses lain lah. Okay. Ni dah siap blasting. Perbandingan dia dengan yang ni, pak boleh kilat. Okay. So kita guna untuk buang karat. Ni ha, siap blasting kan ni. So macam mana nak tengok video, macam mana nak beli dekat mana benda ni? Buka video lama aku, aku ada tunjuk macam mana aku beli, dekat mana aku beli. Lepas tu macam mana aku modify pakai gun besar ni. Semua dekat video aku. Boleh cari video lama. Tulis je Aki Ahmad Sand Blasting. Nanti dia akan keluar video berkenaan tu semualah. Blasting dah siap untuk cover engine. So kita masuk fork blasting. Kalau macam untuk fork blasting, aku akan bungkus fork tu dengan apa, dengan plastik lah, supaya fork tu kejap. Kalau macam fork ni biasanya aku blasting, aku akan tutup dengan masking tape dan juga plastik wrapping. Kenapa kena buat macam tu? Okey, fork chrome ni, ni fork chrome ni, sekiranya dia luka, maksudnya dia calar dekat sini, dia akan fork ni dia akan main macam ni, betul? So bila dia ada calar atau luka, dia akan makan oil seal dalam ni. So that's why oil seal akan bocor. So jangan bagi permukaan krom ni calar. Kalau calar, habis oil seal, bocor. Kena tukar batang krom pula. Batang krom ni ada jual, batang krom saja. So kalau macam aku, aku akan wrapping kat sini. Aku akan masking tape kat situ, kemudian aku akan wrapping. Supaya pasir tu tak makan fork lah. Dia kalau belah atas tak kisah sangat. Sebab belah atas fork tak bagi sampai ke atas. So aku akan wrapping supaya fork tu tak rosak. Okay, ni. So prepare untuk masuk dalam mesin. Let's go. Agak bising. So jom kita mulakan. Ya, kaca agak kabut sikit, tak nampak. So that's why aku buka handphone suluh, supaya kita nampak tangan kita dalam tu. Sebab dalam ni dia berdebu eh. So kita ambil gun, pegang ikut selesa. Buka ni.
bagi permukaan fork ni kasar supaya cat senang melekat. Macam tu je lah buat dia, memang tak nampak kan. Sebabnya kaca ni dah dah sedih lah. So compressor kecil memang tak sesuai. Dia elok pakai compressor yang 3 phase tu. Haa, tu baru dia buat kerja. So kalau macam compressor kecil ni nak kena rehat dulu lah. So kalau macam ni aku rehat dulu, lag dulu. So kaca memang kabut, tak nampak apa-apa. So sekejap lagi aku tunjuk proses seterusnya. Okay, see you next. Love you. Thank you for watching. Sekejap lagi kita sambung. So ada yang bertanyakan macam mana nak buka kaca kulit Angel RZ ni. Okay, senang. Senang je, senang. Sediakan hammer, sediakan satu pengetuk ataupun sak lah. Ketuk dia bagi dia pecah. Kalau tak lepas juga, kita upil lah. Dia dah pecah macam ni. So kita ambil leper, kita upil dia keluar. Okay, settle lah ni. So benda ni harga RM45 ke RM40 satu. So memang dah awak keluar, tak boleh nak pasang balik lah. Nak cat, buka semua IC yang ada. So berdebu sikit. Fork selepas blasting, kali kesat. Okay, dia permukaan ni jadi kasar selepas blasting. Okay, settle. Nampak oh, dia jadi kasar. Okay, so sampai kat situ cerita kita hari ni untuk blasting. Kegunaan blasting untuk buang karat, supaya karat yang dekat celah-celah dalam-dalam kecil halus tu, pasir tembak dia upil karat tu buat keluar, lagi cantik lah. Okay, so itulah kegunaan blasting. Okay, so grit berapa aku pakai? Aku pakai grit 60. Grit 60 macam mana? So ni pasir aku. So ni grit 60. Nampak oh, halus, kasar jugalah. Tak ada lah halus sangat. Dia kasar juga. Dia ada yang kasar lagi. Grit berapa aku tak ingat. Kalau yang ni aku pakai 60 ke 80, lebih kurang macam tu. So macam mana kita nak tahu kita kena tukar pasir blasting ni? Kita kena tukar selepas pasir ni halus gila-gila. Ni pasir yang dah pakai, dia dah halus gila lah ni. Maksudnya pasir ni dah pecah. Okey, kenapa tak pakai pasir pantai untuk blasting? Okey, kalau kita pakai pasir pantai, dalam pasir pantai tu dia ada benda macam garam tu. So garam ni dia apa, ada alamak aku tak pasti lah. Dia jenis sulfur apa entah, yang garam-garam punya ni lah, dia punya chemical punya nama. So bila kita pakai pasir pantai, satu, pasir pantai mudah pecah. Dua, pasir pantai mudah karatkan barang. Lagi-lagi barang besi. Okay, seterusnya.
pasir ni ada banyak jenis. Ada jenis kaca, ada jenis metal. Yang ni metal break, ada glass break. Glass break tu untuk finishing lah, untuk kilatkan barang lah. Itu untuk glass break lah. Kalau yang ni untuk buang color dan juga buang karat. Dia jenis pasir, dia jenis metal. So, okay, dekat ujung nozzle gun, dia ada ceramic. Ni, nampak apa? Maksudnya ni, kalau macam ni dah lobos lah ni. So, kalau boleh kita dah lobos macam tu, kita kena tukar mata baru. So, ni antara mata-mata yang dah lobos. Nampak oh. Banyak lah mata-mata yang dah lobos. So, mata ni makin besar dia, makin mengarut jadi dia. Dia tak padu. Ha, sepatutnya lubang ni kecil je. Kenapa tak pakai besi? Besi pun tak tahan bro. Besi pun akan rosak. Ha, ni yang baru. Yang baru tengok air dia punya moncong halus je. Nampak? Ha, bila dah pakai lama, dia jadi macam ni. Dia dah rosak. Moncong hujung gun tadi. Eh? So, maintenance tak ada. Maintenance tak ada sangat. Habis kuat kita akan tukar pasir. Kita orang akan pasir lama ni kita orang tak campur. Kita orang buang pasir lama, simpan. So pasir lama ni kita boleh buat buat apa tak tahu. Buat buang lah. So that's all. Terima kasih kerana sudah menonton. Itulah cerita blasting. See you next. Macam mana beli dekat mana mesin ni? Tengok video lama aku. Macam mana nak modify mesin ni pakai gun besar? Tengok video lama aku. Thank you guys. So korang boleh tengok video yang aku insert ni. Okay. Ni video lama aku, okay? So that, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.